Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Sering dihina dan diejek, pemulung ini buktikan bahwa profesinya bukan untuk direndahkan. Parno melangkah dengan langkah hati-hati di antara tumpukan sampah, memisahkan barang-barang yang masih bisa dijual dari yang tidak. Walaupun kehidupannya sebagai pemulung sering diwarnai ejekan, ia tetap kukuh menjalani hari demi hari. Lagi pula apa yang salah dengan profesi sebagai pemulung? Seharusnya manusia bangga dan mengapresiasi kami para pemulung. Setiap hari mengambil rongsokan, setidaknya sekitar 40% sampah di pemukiman warga berkurang. Dan pemulung tidak hanya Parno, banyak sekali dan tersebar di mana-mana. Tapi apalah daya, gaji tinggi dan duduk di ruang ber-AC, kemudian menghadap komputer lebih dihargai daripada pekerjaan mulia Parno. Ia kerap membantu para warga dalam kesusahan, tapi tanggapannya pun kurang menyenangkan walaupun tidak mengucapkan sepatah kata. Tetapi dari mata yang melirik sudah dapat diketahui isi hatinya. Setiap kali pulang ke gubuk sederhananya, Parno menatap kedua kresek uang yang dia simpan di bawah bantal tidurnya. Itu adalah hasil tabungan dari setiap keringatnya, setiap rongsokan yang berhasil dijual. Meski jumlahnya tidak menggemparkan, namun bagi Parno itu adalah tanda bahwa dia bisa membangun sesuatu dari nol. Seiring waktu, Parno memutuskan untuk mengubah nasibnya. Dia memulai dengan mencari informasi tentang pelatihan keterampilan yang dapat membantunya mendapatkan pekerjaan lain. Setiap malam setelah berhari-hari mengumpulkan barang-barang rongsokan, Parno duduk di sudut gubuknya dan belajar dari buku yang dia temukan di tumpukan sampah. Walaupun kehidupannya penuh dengan rintangan, Parno tidak pernah melupakan keluarganya. Dia merindukan kehangatan rumah, meski hubungan mereka telah retak. Dalam hatinya, Parno berharap suatu hari bisa membuktikan bahwa dia bisa sukses. Tidak hanya sebagai pemulung, tapi juga sebagai individu yang dapat mengubah nasibnya. Parno membayangkan masa kecilnya yang lumayan menyenangkan. Mainan yang dia mainkan bersama teman-teman sedesanya, kemudian sorak gembira mereka akan kegembiraan yang sekarang jarang ditemui. Sekarang, anak-anak lebih nyaman dengan gadget daripada mainan yang dijual halayak di toko mainan. Lebih asik bermain dengan teman online daripada bersama teman samping rumahnya, teman di kelasnya, dan teman lainnya. Parno berkeinginan untuk memperkenalkan generasi saat ini pada mainan zamannya yang menyenangkan dimainkan. Sederhana memang, tapi kebersamaannya yang mahal dan mewah. Saat merenung, mata Parno melihat tumpukan rongsokan yang ia kumpulkan, melihat beberapa barang yang pernah dia gunakan untuk membuat mainan. Dengan semangat, Parno mengambil beberapa bagian, mencoba merakitnya dengan bahan serta alat sederhana. Walaupun tidak sebagus mainan buatan mesin, Parno yakin mainannya akan dilirik orang-orang dengan misi mulianya. Dengan ketekunan dan kreativitasnya, Parno mengumpulkan barang-barang bekas yang terabaikan. Meskipun awalnya terlihat tidak layak dijual, Parno menemukan cara untuk mengubahnya menjadi mainan unik dan menarik. Rumah kayu jatinya menjadi workshop di mana ide-ide brilian bermunculan, dan barang bekas diubah menjadi karya seni bernilai tinggi. Dari pukul 8 malam hingga jam 3 pagi, Parno menyelesaikan 5 buah mainan yang akan dia bawa ke sekolah dasar untuk diperkenalkan pada anak-anak. Dia hanya membuat sampel dan melihat bagaimana anak-anak bereaksi pada mainan buatannya. Parno salat tahajud kemudian tidur sejenak supaya nanti tidak mengganggu aktivitasnya begitu pagi tiba. Azan subuh berkumandang bagaikan dibangunkan Parno lekas sadar. Bangkit dari tidurnya lalu bergegas mengambil air wudu, melaksanakan salat subuh. Setelah itu mempersiapkan barang yang hendak ia jual. Tanpa sarapan, Parno lekas berjalan kaki menuju sekolah dasar yang berada di desa sebelah. Dia harus berjalan sekitar 1 km untuk sampai. Begitu Parno sampai di sekolahan, belum banyak memang yang datang. Bahkan dia lebih dulu datang daripada murid yang bersekolah. Sembari menunggu, Parno memerlukan istirahat lagi. Dia berbaring di teras rumah warga yang menghadap langsung ke sekolah dasar, membawa mainan yang sudah dia tata pagi tadi. Terdengar ramai-ramai suara orang, Parno terganggu. Lekas bangun dan melihat sekelilingnya, sudah banyak manusia terutama ibu-ibu yang mengantarkan anaknya sekolah. Bergegas, Parno mengisi pinggir jalan dengan jualan yang tertata rapi. Dengan semangat dan binar mata menyoroti halayak ramai.
Parno tidak ragu untuk membuka stan di depan sekolah dasar setempat. Di sana ia menjajakan mainan buatannya dengan bangga. Meskipun skeptis di awal, anak-anak mulai tertarik dengan mainan kreatif yang diciptakan Parno. Dengan mata penuh semangat, memandang rak-rak mainan buatannya yang dihiasi dengan warna-warni kreatif. Dia mengenang masa muda di mana impian menjadi pembisnis dan pengusaha sukses harus dikubur karena keterbatasan ekonomi. Namun semangatnya tidak padam. Parno, seorang pemulung dengan hati seniman, memulai perjalanan barunya sebagai pembuat mainan. Percobaan pertamanya menghasilkan penjualan yang lumayan, meskipun hanya dua mainan yang terjual di beberapa sekolah. Meski tidak sepenuhnya memuaskan, Parno tidak patah semangat. Dia merenung, memperhatikan setiap mainan yang laris dijual oleh pedagang mainan lain. Parno sadar bahwa mainan buatannya yang terinspirasi dari mainan klasik belum cukup menarik perhatian anak-anak masa kini. Mengakui keterbatasannya, ia menemukan inspirasi baru di tengah malam yang gelap. Ide brilian muncul di kepalanya, menciptakan mainan yang digemari anak-anak dengan menggunakan barang bekas. Parno ingin memberikan sentuhan kreatif dan variasi yang unik pada setiap mainan yang ia hasilkan. Keesokan harinya, begitu matahari mulai menyingsing, Parno sudah siap dengan koleksi mainan hasil karyanya yang penuh inovasi. Barang-barang bekas seperti botol plastik, kardus, dan tutup bekas dapatnya menjadi bahan utama. Dengan tangan lincah dan semangat yang membara, Parno mengubah barang-barang bekas tersebut menjadi mainan-mainan menarik. Langkah pertama Parno adalah menuju sekolah dasar dan PAUD, tempat anak-anak pulang lebih pagi, ingin memastikan mainannya bisa ditemukan oleh mereka sebelum berangkat ke sekolah. Ketika Parno tiba di lokasi, ia dengan antusias membuka kardus-kardus penuh mainan kreatifnya. Warna-warni mainan dari barang bekas tersebut memikat pandangan anak-anak. Parno memberikan penjelasan singkat tentang kreativitas dan proses pembuatan mainan tersebut kepada anak-anak yang penasaran. Mata mereka berbinar-binar melihat mainan yang unik dan lucu dari barang bekas. Tidak butuh waktu lama bagi anak-anak itu untuk tertarik dan membeli mainan hasil karya Parno. Setelah berhasil di satu sekolah, Parno melanjutkan perjalanan ke sekolah lain. Meskipun perjalanan ini memerlukan waktu dan usaha, Parno merasa puas melihat anak-anak senang dengan mainan buatannya. Semangatnya terus membara seiring bertambahnya sekolah yang dikunjunginya. Pada akhirnya, Parno berhasil menemukan pangsa pasar yang sesuai dengan kreasi mainan kreatifnya. Ia mendapat sambutan positif dan dukungan dari masyarakat setempat. Bahkan, beberapa sekolah meminta Parno untuk memberikan workshop kreativitas kepada anak-anak. Kesuksesan Parno sebagai pembuat mainan kreatif dari barang bekas menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kini, ia tidak hanya menjual mainan, tapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan dengan mengurangi sampah plastik dan barang bekas yang seharusnya menjadi limbah. Parno juga menjadi panutan bagi anak-anak yang belajar bahwa kreativitas dapat mengubah sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi benda yang bernilai. Orang tua murid-murid yang melihat semangat dan dedikasi Parno menghargai usahanya. Mereka melihat lebih dari sekedar mainan, melainkan inspirasi dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Parno. Guru-guru di sekolah pun ikut memberikan apresiasi dan Parno mulai dianggap sebagai sesepuh yang dihormati di lingkungan tersebut. Hasilnya tidak hanya memuaskan secara finansial, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepada anak-anak yang membelinya. Mainan buatan Parno bukan hanya sekedar produk, mereka menjadi simbol perjuangan dan ketekunan. Kreativitas Parno menginspirasi tidak hanya anak-anak, tapi juga generasi yang lebih tua. Mainan buatannya mulai laris dan dicari oleh anak-anak dari berbagai sekolah di sekitar. Parno, yang kini pulang lebih awal dari pedagang lain setelah berkunjung di 3 sekolah dalam sehari, merasa senang dan bangga. Uang yang ia kumpulkan tidak hanya menjadi penghasilan tambahan, tapi juga modal untuk memperkaya jualan mainannya. Ia kembali ke rumah dengan semangat baru, mencari bahan-bahan yang tidak didapatkan saat memungut barang sampah di sekitar rumah warga. Bukan hanya sekedar berjualan, Parno telah menciptakan komunitas kecil di sekitarnya. Kreativitas dan semangatnya menjadi inspirasi banyak orang. Parno berhasil membuktikan bahwa tekad dan kreativitas impian yang dulu terkubur dapat dihidupkan kembali, bahkan menjadi sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Dalam 2 tahun terakhir, Parno, seorang pemulung yang gigih, berhasil menciptakan keberhasilan dalam bisnisnya. Mulai dikenal oleh banyak orang, bisnisnya mengalami pertumbuhan pesat dan reputasinya pun ikut meningkat. Warga di sekitarnya mulai mengubah sikap mereka yang sebelumnya merendahkan menjadi sikap yang penuh penghargaan. Bahkan keluarganya yang dulu menjauh kini datang berbondong-bondong untuk menyapa dan bersilaturahmi. Ketika Parno melihat kerumunan warga dan keluarganya di depan rumahnya, perasaan campur aduk menyelinap di dalam hatinya. Senang melihat dukungan yang semakin mengalir, namun juga tak bisa menghapus kenangan tentang ejekan dan hinaan masa lalu. Parno merenung sejenak, mengingat perjalanan panjangnya dari pengalaman yang penuh rintangan.
Meski kesenangan menghampirinya, Parno tahu bahwa dia harus bersikap bijaksana dan tidak membiarkan dendam menguasai hatinya. Parno adalah pribadi yang taat beragama dan prinsipnya sebagai seorang muslim mengajarkan kepadanya untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain di hatinya. Meskipun tidak mudah, Parno berusaha bersabar dan membuka hati untuk menerima perubahan sikap warga dan keluarganya yang kini lebih ramah. Parno menerima mereka dengan senyuman tulus. Meskipun kenangan tentang masa lalu masih terbesit, Parno memilih fokus pada momen sekarang dan masa depan yang lebih baik. Dia percaya bahwa kebaikan hati akan membawa perubahan positif dalam hubungan keluarga dan hubungan dengan warga sekitar. Seiring waktu, Parno memahami bahwa perubahan ini mungkin hasil dari kesuksesan dalam bisnis pemulung. Keberhasilan finansialnya memberikan argumen yang kuat tentang seberapa berharga profesi sebagai pemulung. Parno tidak hanya merubah nasibnya sendiri, tapi juga menciptakan inspirasi bagi banyak orang. Warga di sekitarnya yang awalnya skeptis sekarang datang untuk meminta saran dan inspirasi dari Parno. Bagaimana ia bisa sukses dalam bisnis yang dulu dianggap sebelah mata? Parno dengan rendah hati berbagi cerita dan pengalaman, membuka pikiran masyarakat tentang nilai setiap pekerjaan. Setiap hari Parno terus menjalankan profesinya sebagai pemulung dengan penuh dedikasi. Namun kali ini, dia tidak hanya mencari rongsokan untuk mencari nafkah, tapi juga untuk mendukung komunitasnya. Parno membuka program pengumpulan barang bekas yang tidak terpakai untuk didaur ulang, memberikan kontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan semangatnya, Parno melanjutkan perjalanan sebagai pencipta mainan yang kreatif dan ramah lingkungan. Ceritanya menjadi bukti nyata bahwa ketekunan, kreativitas, dan semangat dapat mengubah nasib seseorang serta memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Parno, sang pencipta mainan kreatif dari barang bekas, merasakan kesuksesan yang luar biasa. Karyanya dihargai banyak orang, diapresiasi dan menjadi kebanggaan masyarakat. Namun di balik sorotan positif itu, ada segelintir orang yang tidak menyukai keberhasilan Parno. Beberapa individu itu tidak hanya membenci Parno, tapi juga iri dan berusaha merendahkan kesuksesannya. Mereka memilih meniru mainan buatan Parno, menjualnya dengan harga yang lebih murah, dan mencuri pangsa pasar yang seharusnya menjadi milik Parno. Ironisnya, seiring dengan penjualan mainan tiruan mereka yang melonjak, mereka tidak bisa menahan diri untuk menyebarkan fitnah dan menghancurkan reputasi Parno. Para peniru ini setelah sukses meraih keuntungan dari kreativitas Parno dengan seenaknya menjelekkan karakternya. Mereka menuduh Parno sebagai pencuri ide, bahkan menjatuhkan bisnisnya di depan pembeli-pembelinya. Omset yang sebelumnya melonjak ini mulai perlahan menurun sebagai akibat dari berbagai tuduhan dan intrik yang dilemparkan pada Parno. Meski demikian, Parno tidak patah semangat. Ia menyadari bahwa dalam dunia bisnis, tantangan dan perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Omset yang merosot bukan berarti akhir dari segalanya. Parno tahu bahwa dalam siklus bisnis, penurunan dapat diikuti oleh kenaikan omset yang lebih besar. Ia percaya pada kualitas dan inovasinya, dan yakin pada keberhasilan akan kembali menyertainya. Parno memilih untuk menikmati setiap fase dalam bisnisnya, tanpa membiarkan fitnah dan tuduhan merugikan secara pribadi. Ia tetap fokus pada kreativitasnya, terus menghasilkan mainan unik dan ramah lingkungan. Melalui perjalanan sulit ini, Parno menemukan dukungan luar biasa dari pelanggannya yang setia. Seiring berjalannya waktu, kebenaran mulai terungkap. Pembeli sadar bahwa tuduhan terhadap Parno tidak beralasan dan hanya taktik licik para peniru. Banyak dari mereka yang menyukai kreativitas dan inovasi Parno kembali membeli mainan buatannya, memahami nilai dan keunikannya yang sulit ditiru. Parno menemukan kembali momentumnya, ia melihat bahwa bisnisnya mengalami kenaikan omset yang luar biasa. Pelanggan setianya kembali mendukungnya, bahkan dengan semangat yang lebih besar. Parno tidak hanya bangkit dari keterpurukan, tapi juga mampu memperkuat posisinya di pasaran. Di akhirnya, Parno mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang ketahanan dan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Ia membuktikan bahwa dalam dunia bisnis yang penuh dengan cobaan, kejujuran, kreativitas, dan dedikasi adalah kunci untuk meraih sukses yang jangka panjang. Dalam setiap senyum pelanggan dan cerita dari anak-anak yang bahagia dengan mainan buatannya, Parno menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang tidak ternilai. Ia memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang memberikan nilai positif kepada dunia dan masyarakat sekitarnya. Pagi itu, suasana hangat menyambut Parno ketika manajer toko seberang datang berkunjung. Manajer itu memasuki rumah Parno dengan senyum ramah, bahkan mencium punggung tangannya. Parno yang terkejut dengan sikap sopan itu, mempersilakan manajer toko tersebut untuk duduk di ruang tamunya yang sederhana.
Setelah duduk, manajer toko itu mulai membicarakan dengan akrab. Ia menjelaskan bahwa dirinya menyadari keunikan dan kreativitas dalam setiap mainan yang dihasilkan Parno. Maka dari itu, manajer tersebut memiliki tawaran menarik untuk Parno. Ia ingin bekerja sama dengan Parno dalam menyediakan mainan unik tersebut di toko mainannya. Parno merasa senang dan dihargai atas pengakuan itu. Manajer toko menjelaskan dengan rinci bahwa ia ingin memesan 100 mainan dari Parno. Mainan-mainan itu akan diambil oleh karyawan toko mainan seberang untuk dijual di toko mereka. Mereka berdua saling menguntungkan. Parno akan mendapatkan pelanggan lebih luas dan toko akan mendapatkan stok mainan yang unik. Tanpa ragu, Parno menerima tawaran tersebut. Ia berkomitmen untuk menyelesaikan 100 mainan dalam waktu singkat. Dengan semangat dan kecerdasannya, Parno berhasil menyelesaikan tugasnya dalam 4 hari. Ketika tiga karyawan toko mainan datang dengan sepeda motor untuk mengambil pesanan, Parno merasa puas melihat mainan-mainan yang kini akan menemukan tempat di etalase toko seberang. Mereka bekerja sama membawa semua mainan dan Parno melihat kebahagiaan di wajah karyawan yang terpesona dengan keunikan setiap karya Parno. Setelah mainan-mainan pindah, manajer toko memberikan sebuah amplop coklat padanya. Parno merasakannya tampak tebal dan berisi uang. Manajer tersebut meminta Parno untuk menghitungnya, memastikan jumlahnya tidak kurang. Itu adalah momen pertama kali Parno memegang sejumlah uang yang signifikan, 2 digit. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dari modal yang ia keluarkan untuk membuat 100 mainan. Parno duduk di ruang tamunya, menghitung uang dengan penuh rasa syukur. Ia tidak dapat menyembunyikan senyuman kebahagiaan di wajahnya. Uang tersebut tidak hanya mewakili nilai material, tapi juga kepercayaan dan apresiasi dari pihak toko terhadap karyanya. Bersama amplop coklat yang tebal itu, Parno merasakan kebahagiaan dan keberhasilannya. Ia bersyukur telah menghadapi perubahan positif dalam hidupnya. Uang yang diterimanya bukan hanya sebagai imbalan, melainkan sebagai bukti bahwa kreativitas dan ketekunan memiliki nilai di mata orang lain. Mengingat permintaan toko seberang yang banyak, Parno merasa kebutuhan akan bantuan. Kreativitasnya telah membawanya jauh dan dagangan semakin berkembang pesat. Untuk menghadapi permintaan yang semakin besar, Parno memutuskan untuk mencari karyawan yang dapat membantu produksi mainan sehari-hari. Dengan tekad dan semangat, Parno membuat pamflet yang berisi informasi bahwa dia membutuhkan karyawan untuk bergabung dalam proyek kreativitasnya. Pamflet itu tersebar di sekitar kota, dan Parno optimis akan mendapatkan respon positif. Meskipun merasa sedikit cemas, ia yakin bahwa ada orang setempat yang mungkin tertarik untuk ikut serta dalam proyeknya. Tak lama setelah memasang pamflet, beberapa warga datang mengunjungi rumah Parno. Mereka adalah orang-orang yang merasa tertarik dan tergerak oleh inisiatif unik yang Parno lakukan. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan, Parno bersyukur karena setidaknya ada 2 orang yang antusias bergabung dengan timnya. Parno dengan senang hati menerima mereka sebagai karyawan baru yang mengorganisir area kerja di sekitar rumahnya menjadi sebuah workshop sederhana. Di sana mereka mulai belajar dari Parno teknik-teknik kreatif dalam membuat mainan. Parno memberikan pengajaran khusus tentang mainan yang memiliki permintaan jual tertinggi agar produksi dapat fokus pada jenis mainan yang diminati oleh pembeli. Para karyawan baru ini dengan cepat meresapi pengetahuan yang Parno berikan. Mereka terpesona dengan keunikan mainan-mainan buatan Parno dan antusias mengambil bagian dalam setiap tahap produksi. Parno tidak hanya mengajarkan teknik pembuatan mainan, tapi juga berbagi nilai-nilai tentang kreativitas, keberlanjutan, dan keunikan dari barang bekas yang dapat diubah menjadi karya seni bernilai tinggi. Seiring berjalannya waktu, tim kecil Parno semakin mahir dalam memproduksi mainan-mainan kreatif. Mereka berhasil memenuhi permintaan dari toko-toko bermitra dengan Parno, bahkan melampaui ekspektasi. Parno merasa bangga dan bahagia melihat perkembangan timnya yang semakin solid. Ketika mereka bekerja bersama, menciptakan mainan dari barang bekas yang tak terduga, dan merasakan kebahagiaan bersama setiap kali mainan mereka terjual, Parno menemukan kepuasan dalam memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Mereka memberikan kesempatan untuk belajar dan berkontribusi dalam menciptakan karya seni yang bermanfaat. Melalui kisahnya, Parno mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian individu, tapi juga bagaimana berbagi kesuksesan dengan orang lain. Dengan kreativitasnya, Parno tidak hanya menciptakan mainan, tapi juga memberdayakan komunitas kecilnya untuk turut merasakan manisnya keberhasilan yang dibangun bersama. Dengan tekad dan kerja keras, Parno membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah nasib. Parno tidak hanya meraih kesuksesan dalam karir barunya, tapi juga berhasil memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Hidupnya yang dulu diwarnai ejekan dan penghinaan kini berubah menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang di sekitarnya.
Cerita sukses Parno menjadi pembelajaran berharga bagi semua orang di sekitarnya. Ia bukan hanya pemulung biasa, tapi juga agen perubahan yang membawa harapan dan inspirasi. Dengan hati yang lapang dan sikap yang positif, Parno membuktikan bahwa setiap orang dan setiap profesi memiliki potensi untuk membuat perbedaan positif dalam hidup orang lain dan masyarakat.